Selamat petang saudara, Papua hari ini Selasa 19 Maret 2024 hadir dengan sejumlah informasi aktual yang akan kami hadirkan langsung untuk Anda. Bersama saya Maria Suryadi, inilah Papua hari ini selengkapnya. Awal informasi pertama, tokoh masyarakat dan intelektual Provinsi Papua Tengah, Osea PTG buka suara setelah melihat dinamika pemilihan umum serentak tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah, di mana pemilu diwarnai dengan demonstrasi damai tuntut hak-hak sulungan orang asli Papua Tengah, terutama dalam perolehan kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Mereka juga mau di atas, tuan di atas negerinya. Tokoh masyarakat dan intelektual Papua Tengah, Osea PTG mengatakan bahwa Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru, penjabat gubernur Provinsi Papua Tengah memanggil para bupati di 8 kabupaten seprovinsi Papua Tengah, serta bertemu dengan Menteri Dalam Negeri di Jakarta, dan segera membahas hak-hak kekhususan orang asli Papua, khususnya Papua Tengah, sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Atas tuntutan masyarakat dalam aksi demo menuntut hak kesulungan, terutama kursi DPR RI, penjabat gubernur Papua Tengah bersama para bupati seprovinsi Papua Tengah harus mengambil kebijakan dan menjadi fasilitator melibatkan Majelis Rakyat Papua Tengah menuju ke Jakarta bertemu dengan Kemendagri, Komisi 2 DPR RI, Komisi 3 DPR RI yang membahas aturan undang-undang dan turut mengundang KPU, Bawaslu, dan DKPP Republik Indonesia. Lalu sepakat soal hak-hak kesulungan orang asli Papua dalam mendapatkan kursi-kursi legislatif, terutama DPR RI. Ditemui wartawan di kediamannya, Bumi Wonorejo, pada Senin 18 Maret 2024. Dari dulu mewakili orang Papua itu adalah pendatang. Hari sekarang saatnya untuk orang Papua yang pergi jaga dusunnya di Senayan. Saya paling setuju. Tapi sekarang masyarakat demo kepada KPU provinsi dan Bawaslu provinsi, itulah yang agak sulit. Sulitnya karena apa? Saya juga mantan ketua KPU yang saya paham tentang aturan itu. KPU itu melaksanakan itu adalah peraturan KPU dengan undang-undang KPU tentang pemilu. Jadi tidak ada ruang untuk kebijakan. Sehingga saya harap masyarakat nggak perlu lagi mengkambing hitamkan KPU provinsi dan KPU kabupaten, kemudian sampai PPD yang istilahnya penyelenggara pemilu. Itu nggak perlu. Yang sekarang menjadi masalah adalah ini tuntutan. Ada kebijakan khusus. Kebijakan itu yang diambil itu siapa? Adalah pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Maka dalam hal ini, gubernur Papua Tengah menjadi fasilitator. Undanglah bupati-bupati, kemudian undang juga, bawa juga MRP, lari ke Jakarta, ketemu dengan Menteri Dalam Negeri, ketemu dengan Komisi 2 DPR RI, Komisi 3 DPR RI, dalam hal ini mereka itu bahas tentang aturan, undang-undang, itu Komisi 3. Kemudian undang juga KPU RI dan Bawaslu DKPP RI. Sepakat dalam waktu singkat ini, apa yang kita lakukan untuk menjawab tuntutan-tuntutan masyarakat Papua. Ia juga berharap 6 gubernur di tanah Papua melakukan rapat koordinasi, memantapkan undang-undang Otsus, lalu melakukan judicial review. Ada kekhususan yang harus dikasih untuk orang asli Papua, seperti Aceh yang mempunyai partai lokal. Keterwakilan parlemen di Senayan harus orang asli Papua untuk pemilu mendatang. Dari Nabire, John Magai melaporkan. Deadline rekapitulasi nasional tinggal H-2. KPU Papua melakukan supervisi ke KPU Kota Jayapura guna memberikan dorongan semangat bagi panitia pemilihan distrik atau PPD dan juga KPU Kota Jayapura mengingat deadline waktu semakin dekat.
Pada Senin 18 Maret 2024, Ketua KPU Papua Steve Dumbon yang didampingi oleh anggota KPU Papua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Diana Simbiak melakukan supervisi ke Sekretariat KPU Kota pada 18 Maret 2024 di salah satu hotel di Abepura guna memberikan dorongan semangat bagi panitia pemilihan distrik dan juga KPU Kota Jayapura. Mengingat deadline waktu pleno rekapitulasi tingkat nasional tinggal 2 hari lagi, yaitu pada tanggal 20. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah mengumumkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan umum 2024 untuk calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI di Aula RRI Nabire pada Sabtu 16 Maret dini hari. 4 calon anggota DPD yang terpilih adalah Lis Tabuni, Yoris Raweyai, Eka Kristina Yemo, dan Wilhelmus Pigai. Dalam rapat penetapan hasil rekapitulasi perhitungan surat suara DPD RI Dapil Papua Tengah yang dibacakan oleh anggota KPU Papua Tengah, Oktavianus Takimai di Aula RRI Nabire pada Sabtu 16 Maret menyebut peraih suara terbanyak calon DPD RI Dapil Papua Tengah diraih oleh Lis Tabuni dengan memperoleh 246.693 suara. Disusul Senator aktif Yoris Raweyai yang memperoleh 179.828 suara. Sedangkan Eka Kristina Yemo memperoleh 146.000 suara dan Wilhelmus Pigai memperoleh 139.260 suara. Data yang kami bacakan ini berdasarkan data hasil yang direkap oleh KPU Kabupaten dan dirampungkan di tingkat Provinsi Papua Tengah. Kesempatan itu, DPD RI terpilih Wilhelmus Pigai mengatakan terima kasih kepada masyarakat Papua Tengah yang telah mendukung kami. Jika kami bisa duduk di Senayan untuk menyampaikan aspirasi mewakili masyarakat Papua Tengah nanti. Sampaikan sambutan kami pada siang hari ini. Terima kasih. Wah, wah. Kemudian rapat pleno KPU Papua Tengah tersebut berjalan dengan aman dan tertib. Para informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Kami akan segera kembali. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
menuju visi Indonesia 2045. Kota Dunia untuk semua. Saudara, Anda masih menyaksikan Papua Hari Ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Deadline rekapitulasi nasional H-2 KPU Papua, supervisi ke KPU Kota Jayapura. Pada Senin 18 Maret 2024, Ketua KPU Papua Steve Dumbon yang didampingi oleh anggota KPU Papua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Diana Simbiak melakukan supervisi ke Sekretariat KPU Kota pada 18 Maret 2024 di salah satu hotel di Abepura guna memberikan dorongan semangat bagi panitia pemilihan distrik dan juga KPU Kota Jayapura. Mengingat deadline waktu pleno rekapitulasi tingkat nasional tinggal 2 hari lagi, yaitu pada tanggal 20 Maret 2024. Kepada tim TVRI Papua, usai melakukan supervisi ke pleno rekapitulasi distrik Abepura dan distrik Jayapura Selatan, optimistis hari ini pleno rekapitulasi tingkat distrik dan kota dapat diselesaikan. Karena setibanya di Sekretariat KPU Kota Jayapura, tepatnya di pleno distrik Abepura dan Jayapura Selatan, langsung memberikan motivasi dan semangat, serta berpesan kepada DPD agar meninggalkan ego pribadi, ego kelompok, demi kepentingan yang besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Tadi kami datang langsung motivasi di tengah pleno, pleno DPD Jayapura Selatan dan Abepura itu, datang berikan motivasi supaya ayo semangat, tinggalkan ego, ego pribadi, ego kelompok itu lupakan. Kita pikir untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa dan negara. Nah, kalau kita berkutat dengan kepentingan kelompok, kepentingan orang per orang, itu pasti tidak akan habis. Dirinya menambahkan, optimistis pleno rekapitulasi tingkat distrik dan kota Jayapura dapat diselesaikan pada Senin 18 Maret 2024 hingga 19 Maret 2024. Hingga 19 Maret 2024, KPU Papua dapat bertolak ke Jakarta untuk mengikuti pleno rekapitulasi tingkat nasional. Dari Kota Jayapura, Sonia Obinaru melaporkan. Saudara Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun melantik Sofia Bonsapia sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Biak Numfor. Pelantikan tersebut berlangsung di lantai 9 kantor Gubernur Papua. Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melantik secara resmi Sofia Bonsapia sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Biak Numfor. Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun menekankan kepada Penjabat Bupati Biak Sofia Bonsapia agar melaksanakan program strategis nasional dan daerah seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, dan penurunan angka pengangguran. Pada hari ini atas nama Menteri Dalam Negeri paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Perlu saya sampaikan tugas-tugas pejabat kepala daerah antara lain memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni bagaimana merealisasikan APBD, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif dengan bekerja sama dengan Forkopimda Kabupaten Biak Numfor. Sementara itu, Penjabat Bupati Biak Numfor, Sofia Bonsapia, mengatakan siap melaksanakan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, terutama penanganan stunting, pengendalian inflasi, dan kemiskinan ekstrim. Tugas utama sebagai pejabat bupati, saya memfasilitasi pilkada Bupati Biak Numfor. Yang berikut, seperti yang tadi dibacakan di SK Menteri, itu yang saya tetap melaksanakan itu, tidak bisa keluar dari itu. Kemudian yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati Gubernur tadi bahwa program stunting, pengendalian inflasi dan kemiskinan ekstrim itu yang harus saya utamakan itu. Selain itu, Penjabat Bupati Biak Numfor Sophia Bonsapia tetap melaksanakan program yang sudah dilaksanakan oleh Bupati sebelumnya. Dari Jayapura, Novel Mokodongan, TVRI Papua melaporkan. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah mengumumkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan umum pemilu 2024 untuk calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Aula RRI Nabire pada Sabtu 16 Maret dini hari. Ketua KPU Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni, mengatakan terima kasih kepada masyarakat Papua Tengah telah mengutus 3 putra terbaik Papua Tengah ke DPR RI Senayan, Jakarta. Kemudian kekeluargaan, persatuan sebagai sesama kita tetap solid dan mempertahankan sehingga perbedaan kita menjadi semakin dewasa, semuanya bisa terjadi karena proses dan dinamika politik biasa. 3 calon anggota DPR RI lolos ke Senayan, Jakarta, diantaranya suara terbanyak untuk DPR RI Dapil Papua Tengah berasal dari Partai PDIP, yakni Komarudin Watubun, dengan perolehan suara sebanyak 278.024 suara. Disusul Sodeson Tandra dari Partai Golkar dengan perolehan suara sebanyak 197.995 suara. Dan Natalis Tabuni dari Partai Nasdem dengan perolehan suara sebanyak 154.117 suara. Tapi ini jangan menjadikan hal yang membuat kita keluargaan, persaudaraan kita terpecah belah. Jadi perbedaan itu menjadi kita semakin kuat. Jadi ya dinamika itu biasa, tapi jangan membuat itu hal yang membentengi atau membuat kita jadi jarak antara keluarga, antara saudara, antara sesama. Dalam rapat rekapitulasi perhitungan surat suara tingkat provinsi, KPU Provinsi Papua Tengah mencatat pengguna surat suara sah di Provinsi Papua Tengah berjumlah 1.126.683, sedangkan surat suara tidak sah berjumlah 6.797. Guna memastikan produk yang beredar dalam kondisi aman, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura melakukan sidak di sejumlah gudang distributor di wilayah Kota Jayapura. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Jayapura sidak di sejumlah distributor Kota Jayapura dan Kabupaten di Provinsi Papua. Inspeksi dadakan atau sidak ini digelar guna memastikan produk yang beredar dalam kondisi aman selama bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri tahun 1945 Hijriah. Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Hermanto, mengatakan sidak tersebut guna memastikan produk yang beredar dalam kondisi aman. Dalam sidak tersebut, pihaknya juga mengecek izin edar, kadaluarsa, dan kondisi keamanan produk, dan mengecek produk-produk yang ditarik atau diretrun karena kondisi tertentu. Di kegiatan hari ini, kami dari Balai Besar POM di Jayapura ini melaksanakan kegiatan khusus, ya, inspeksi dan pengawasan khusus dalam rangka ini di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, ya. Walaupun kami setiap minggu sebenarnya melakukan pengawasan
obat dan makanan di seluruh provinsi di Papua dan Papua Pegunungan. Jadi terkait dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri, kami melakukan inspeksi dan pengawasan khusus ini untuk memastikan bahwa produk-produk yang beredar di provinsi Papua dan Papua Pegunungan ini dalam kondisi aman. Jadi kami sudah melaksanakan kegiatan itu mulai tanggal 4 sebenarnya kemarin, dan nanti intensifikasi ini sampai tanggal 18 bulan April. Kegiatan ini dilaksanakan dan hari ini kita melaksanakan di distributor ya, di distributor. Karena pengawasan itu kami utamakan dulu di distributor-distributor, baru nanti akan juga ke toko-toko swalayan, supermarket, ya, sampai ke sasaran retail. Jadi kemudian Hermanto mengimbau para distributor makanan untuk terus menjaga kualitas produknya dengan baik dan memperhatikan masa kadaluarsa. Dari Jayapura, Audi Rempengan, TVRI Papua melaporkan. Pejabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumahsukun melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura guna menjawab keluhan masyarakat yang meminta agar memperbaiki sejumlah fasilitas yang ada. Arahnya keluhan masyarakat terkait pelayanan serta sejumlah fasilitas yang rusak di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura membuat Pejabat Gubernur Papua melakukan sidak ke Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Di mana sejumlah fasilitas yang perlu dibenahi yaitu alat pendukung operasi dan listrik yang sering padam. Penjabat Gubernur Papua Dr. Muhammad Ridwan Rumahsukun mengatakan, masalah yang ada di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura segera ditangani oleh pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat terus berjalan. Kurang nyaman di Rumah Sakit Dok 2. Kita datang untuk melihat ternyata ada yang harus diperbaiki, misalnya alat, sampah, ada linen harus segera diperbaiki sehingga operasi di rumah sakit itu bisa berjalan dengan baik. Katanya ada masalah juga soal lampu yang sering mati. Ya, itu juga sekalian. Kita mau lihat sebenarnya kapasitas listrik itu cukup atau tidak, atau karena alatnya. Tapi yang penting operasi di rumah sakit tidak berhenti. Semua kita perbaiki. Nanti pasiennya selesaikan. Kalau bisa kita dapat hari ini berapa biaya perbaikannya? Sebelumnya sejumlah tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura melakukan aksi demo meminta perbaikan alat laboratorium, alat kesehatan, dan genset serta pakaian operasi. Penjabat Gubernur Papua juga minta kepada Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura segera memperbaiki masalah yang ada. Tak hanya itu, Ridwan juga meminta agar pelayanan kepada masyarakat terus berjalan. Rifan Donai melaporkan. Jawab keluhan masyarakat, PJ Gubernur Papua sidak Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2. PJ Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo mengatakan, RAKOR merupakan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan baik pemerintah pusat maupun daerah. Sinkronisasi ini penting dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pembangunan di 4 wilayah yang menjadi cakupan wilayah Papua Selatan. Perlu ada perencanaan dan strategi khusus yang diharapkan menjangkau semua aspek. Sebelumnya sudah dilakukan musrenbang secara berjenjang dari kampung, distrik, kabupaten, dan provinsi. Selanjutnya dipilah apa saja yang perlu diprioritaskan. Rakortek Bang ini merupakan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melihat bersama tujuan-tujuan pembangunan nasional yang kita implementasikan di daerah. Oleh karena itu, rapat koordinasi teknis pembangunan daerah ini sangat penting. Melalui musrenbang ini, mari sama-sama untuk samakan persepsi apa yang sudah dikerjakan dan yang akan dikerjakan ke depan dengan tujuan mendekatkan masyarakat pada kesejahteraan. Musrembang ini dihadiri 4 daerah cakupan Papua Selatan, yakni Merauke, Mapi, Bovendigul, dan Kabupaten Asmat. Dari Merauke, Amin Roshida melaporkan.
Saudara, informasi yang baru saja Anda saksikan adalah melalui rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan daerah Papua Selatan. Diharapkan dapat selaraskan perencanaan pembangunan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam upaya mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkelanjutan. Dan saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Kakao Frater, putarkan. Penelpon pertama, kakak boleh silakan kak, kira-kira lagu mana nih yang akan kita putarkan pertama? Ikuti kak Mara yuk! Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, Linda Onibala, melantik secara resmi Ketua TPP PKK Biak Numfor. Dera, maksud kami Vika Veradika Soroyer di lantai 9 di kantor Gubernur Papua. Dalam rangka menyukseskan 10 program PKK, maka Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Linda Onibala melantik secara resmi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Biak Numfor, Vera Dika Sroyer. Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Linda Onibala, 10 program PKK menjadi pedoman dalam melaksanakan program kerja. Untuk itu, Tim Penggerak PKK diharapkan mampu menjadi garda terdepan, mewujudkan keluarga yang berkualitas, dalam aspek moral, pendidikan, sosial, dan budaya.
10 program pokok PKK, berdayakan keluarga sesuai wilayah kerja hingga ke kelompok-kelompok PKK dan dasawisma. Infograf PKK dan kader hendaknya mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dalam aspek moral, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Program PKK khususnya percepatan penurunan stunting untuk terus dilaksanakan dengan mengembangkan program-program konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman, serta pelaksanaan kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat dan program ketahanan keluarga untuk terus ditingkatkan. Saya juga berpesan kepada Ibu Ketua agar program-program yang telah diprogramkan tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan daerah. Selain itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Linda Onibala berpesan agar Tim Penggerak PKK dapat mendukung pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan penurunan angka prevalensi stunting. Dari Jayapura, Novel Mokodongan, TVRI Papua melaporkan. Pemerintah Kabupaten Yahukimo melancing bantuan penerima manfaat sembako dan dana program Keluarga Harapan atau PKH kepada 51 kepala-kepala distrik Provinsi Papua Pegunungan yang bertempat di Gereja Metanoia Lama, Dekai pada Senin 18 Maret 2024. Penyerahan bantuan penerima manfaat dan PKH simbolis diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo, Redison Manurung, SPD-MSI, mewakili Bupati Yahukimo Didi Musyahuli untuk dibagikan kepada 64.400 lebih PKM. Pada kesempatan itu, Sekda Redison membacakan sambutan Bupati Yahukimo yang pada intinya disampaikan pemerintah Kabupaten Yahukimo sangat serius dalam penanganan pengentasan kemiskinan sesuai dengan apa yang telah dituangkan melalui program PKH dan penerima manfaat yang disampaikan oleh dua orang pendamping tentang pengentasan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Yahukimo juga menyiapkan dana program Keluarga Harapan yang menyebar di 51 distrik Kabupaten Yahukimo. Pencairan tahap 1 ini dari bulan Januari sampai bulan Maret merupakan pencairan tahap awal Januari, Februari, Maret yang setiap 3 bulan ke depan akan ada lagi pencairan tahap kedua, ketiga, dan keempat nantinya. Penyerahan launching BLT dan sembako penerima manfaat PKH bukan hanya simbol melainkan kepedulian pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk masyarakat Kabupaten Yahukimo. Sehingga beliau, Pak Bupati, beliau menyampaikan, pastikan pemerintah hadir di dalam acara launching itu sehingga tidak seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ini masyarakat kita ini butuh banyak perhatian. Salah satunya pemerintah pusat sudah diwujud nyatakan dengan memberikan BLT ini. Oleh karena itu kita ekonomi sulit saat ini, akhirnya dipastikan, Pak, harus kita pastikan penerima manfaat ini menerima. Tetapi dari beberapa pernyataan dari tadi koordinator-koordinator ada banyak masukan ke pemerintah daerah, itu pun kami akan respon sehingga ke depan penyaluran semacam ini tidak akan terulang lagi. Ini saya lihat juga tadi penyaluran ini agak masih kurang, perlu perhatian pemerintah. Artinya apa? Perlu data yang validasi data, perlu juga pendampingan anggaran, pendampingan ini nanti akan kita upayakan sehingga betul-betul masyarakat penerima itu menerima apa yang menjadi haknya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya berharap juga melalui kegiatan ini, semua masyarakat yang penerima manfaat bisa menerima seperti apa yang sudah ditetapkan di dalam data-data itu. Ini Kementerian Sosial, pemerintah pusat, provinsi, ke depan juga kita ada bantuan-bantuan lain sejenisnya seperti bantuan pangan, kita akan dorong semua itu kepada masyarakat sehingga masyarakat ekonominya bisa terbantu. Redison Manurung berharap program PKH dan KPM ini untuk mengurangi beban hidup masyarakat sehingga sangat membantu pemerintah daerah untuk KPM melalui kantor pos. Pendamping ini, saya berterima kasih kepada pendamping yang memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal apa? Ini untuk kepentingan daripada program ini ke depan sehingga presisi artinya pas seperti apa mereka lakukan. Artinya Kepala Dinas Sosial tadi sudah menyampaikan ke depan pembagian distribusi ini tidak akan kami lakukan seperti ini. Harus langsung ke titik-titik di mana penerima manfaat itu ada. Untuk itu pemerintah daerah harus hadir di sini.
Hadir pada kesempatan launching bantuan sosial, Sekda Redison Manurung, Kepala Dinas Sosial Yesaya Sama, Kabid Sosial Puniel Silat, Kepala PT Kantor Pos Cabang Yokimo, 51 Distrik Camat, Kabak Umum Domisili Yahuli, Kabak Humas Akiha Kaningga, Kasat Pol PP, Pendamping PKH, Pendamping PKSK, Ketua PGG, TNI Polri, Kepala Distrik, serta Kepala Kampung, dan penerima manfaat program Keluarga Harapan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menyiapkan uang tunai sebesar 1,62 triliun dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Papua menyiapkan uang tunai layak edar sebesar 1,62 triliun rupiah selama Ramadan hingga Idul Fitri 1445 Hijriah. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 16,5% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 1,39 triliun rupiah. Kepala Kantor Perwakilan KPW Bank Indonesia Provinsi Papua, Fatur Rahman mengatakan, uang tersebut akan didistribusi melalui perbankan di 7 kas titipan Bank Indonesia di Papua. Untuk Idul Fitri, proyeksi kita 1,62 triliun, Pak, secara total. Lebih tinggi daripada tahun lalu, ya? Iya, ada 16,5% pertumbuhannya. Pak, kalau untuk rinciannya bisa, ya? Apa itu? Pecahannya uang 20 ribu, 50 ribu, itu kota Jepura. Jadi, jumlah banyaknya. Oh, gini. Intinya sebetulnya kita bisa menerima pecahan-pecahan itu, ya. Kan UPK itu kan dari 50 ke bawah kan ada 20, kemudian ada 10-an, ada 5.000 dan seterusnya. Seperti itu. Bisa dirincikan 10 itu berapa? Kita tidak ada rinciannya, tapi itu masuk ke 1,62T tadi. Bank Indonesia juga telah menyiapkan 100 titik layanan penukaran uang yang tersebar di 4 provinsi daerah otonom baru. Dari Jayapura, Audi Rempengan, TVRI Papua melaporkan. Saudara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, Jonathan Tandibua, turut menghadiri pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat distrik Mamberamo Tengah yang berlangsung di Aula Distrik setempat di Kasona Weja pada Senin 18 Maret 2024. Musrenbang Distrik dibuka secara resmi oleh PLH Kepala Distrik Mamberamo Tengah, Naftali Bilasi, yang ditandai dengan pengalungan kartu tanda peserta kepada 2 perwakilan kepala kampung dan turut dihadiri Kepala Bapeda, Jonathan Tandibua, unsur Muspika, anggota DPRD Mamberamo Raya, Doni Pateh, dan Kepala Kampung dan Bamuskam Sedistrik Mamberamo Tengah. Kepala Bapeda Kabupaten Mamberamo Raya, Jonathan Tandibua, mengatakan pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada kepala distrik dan jajarannya yang telah melaksanakan musrenbang. Menurut Jonathan Tandibua, bahwa musrenbang RKPD tahun 2024 merupakan tahun kedua kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati John Tabo Evert Mudumi yang menetapkan program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Mamberamo Raya. Partisipasi masyarakat harus tinggi dalam mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah supaya program atau program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di tempat ini bisa berjalan dengan baik. Semua itu tergantung partisipasi masyarakat. Kalau partisipasi masyarakat itu tinggi, saya kira tidak ada persoalan. Artinya sementara itu, Kepala Distrik Mamberamo Tengah, Naftali Bilasi, berharap hendaknya usulan program yang telah dibahas bersama-sama dalam musrenbang agar dapat terakomodir oleh Bapeda yang pada akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Kepala Distrik Mamberamo Tengah berharap masyarakat hendaknya mendukung program pemerintah yang direncanakan karena hanya semata-mata demi kesejahteraan masyarakat. Menjadi momentum yang sangat penting karena musrenbang kali ini merupakan fase membangun investasi infrastruktur sebagai penunjang utama dalam mendukung investasi sumber daya manusia
dan investasi sumber daya alam yang berlimpah menuju kebangkitan orang asli Mamberan Raya guna mewujudkan visi bersama, yaitu tahun 2025 masyarakat Mamberan Raya harus maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia, menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Saudara, Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam menghadapi kondisi akibat banjirop di Kabupaten Merauke, tim medis dari Dinas Kesehatan Papua Selatan dan Kabupaten Merauke telah siap siaga untuk mengakomodir kebutuhan kesehatan para pengungsi di Gor Hiat Sai Merauke. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Dr. Benedikta Herlina Rahanggiar menyampaikan bahwa banyak masyarakat pengungsi yang mengeluhkan berbagai masalah kesehatan seperti batuk pilek, sakit mah, dan kelelahan. Untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap tersedia, para tim medis berjumlah 2 shift secara bergantian didatangkan dari puskesmas yang berada di Kabupaten Merauke. Selain itu, kebutuhan logistik dan obat-obatan juga dipenuhi dengan kerjasama antara Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan. Hal ini memastikan pasokan obat-obatan dan kebutuhan kesehatan lainnya tersedia secara cukup dan tepat waktu. Ya, sementara ini ya batuk pilek ya. Juga ada ibu-ibu hamil ya, tapi sudah tertangani, tapi terutama anak-anak ada yang batuk pilek. Kemudian juga mereka keluhan untuk anak-anak umur 0-6 bulan yang masih ASI ya, kemudian juga mereka belum bisa makan ya, makan makanan ASI, mereka membutuhkan susu tambahan untuk anak-anak 0-6 bulan dan juga makanan seperti bubur sum dan lain-lain. Masyarakat yang berada di tempat pengungsi diharapkan dapat menjaga kesehatan saat berada di tempat pengungsian. Apabila ada keluhan kesehatan, untuk segera melapor kepada petugas medis. Dari Papua Selatan, Amin Roshida melaporkan.
Saudara, hari ini merupakan momentum penting dalam sejarah keberadaan lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dalam mengawal demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus sejarah bagi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan ibadah syukur bagi 5 distrik di Pulau Numfor. Terkait dengan tuntutan dari beberapa partai politik dan juga caleg yang melakukan demonstrasi di lokasi pleno KPU Kota Jayapura di salah satu hotel di Abepura pada Senin 18 hingga 19 Maret 2024 dini hari, menuntut PPD dan KPU segera membuka C1 plano, meminta pihak kepolisian untuk memeriksa PPD Jayapura Selatan, serta meminta suara partai dan caleg yang hilang untuk dikembalikan. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengatakan, usai melakukan supervisi ke Sekretariat KPU Kota Jayapura, KPU sebagai penyelenggara harus bekerja berasaskan langsung umum dan bebas rahasia. Bekerja dengan jujur serta berharap panitia pemilihan distrik PPD bekerja jujur karena hal tersebut merupakan kunci utama sehingga masyarakat puas dengan hasil kerja penyelenggara. Kalau kita prinsip kerja di KPU ini kan penyelenggara, ini kan kerja dengan berasaskan langsung umum bebas rahasia ini kan. Jadi tidak boleh ada main kucing-kucingan. Tidak boleh. Kita harus terbuka transparan kerja. Ya, apa yang menjadi hak warga ya itu yang kita. Soalnya kalau orang punya suara itu jangan kita sulap-sulap. Nah, itu hasil keringat orang. Jadi biarkanlah itu yang berjalan. Banyak yang kita harus bekerja jujur sehingga orang puas dengan kerja. Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Papua Haridin Halidin mengatakan Bawaslu Papua meminta penyelenggara tidak boleh memanipulasi perolehan suara. Hal tersebut adalah poin penting dan mendasar yang harus menjadi perhatian semua penyelenggara baik KPU maupun PPD. Ia juga menghimbau semua pihak yang merasa dirugikan untuk tidak menghambat proses pleno, tetapi membuat laporan langsung ke Bawaslu dengan disertai bukti-bukti. Saya pikir ini harus menjadi perhatian buat semua penyelenggara, terutama di KPU Jayapura sampai dengan PPD, untuk tidak boleh mempermainkan entah-entah perolehan suara. Pikir itu menjadi starting point yang harus menjadi apa namanya yang mendasari semua proses pemilu. Tidak boleh dibilang karena bukti bukti tentu silakan bahwa bukti yang sah dan apa namanya, karena kan konteksnya itu siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Tetapi kalau kemudian itu ada juga mekanisme temuan Bawaslu dan Bawaslu untuk proses kabupaten Jayapura tadi malam di pleno provinsi, Bawaslu Provinsi Papua sudah jadikan sebagai umum. Halidin memastikan usai pleno tingkat Kota Jayapura Distrik Abepura, Ketua KPU Kota dan PPD akan menemui pendemo. Dari Jayapura, Sonya Obinaru, TVRI Papua melaporkan. Saudara, informasi yang baru saja Anda saksikan adalah Bawaslu Papua minta penyelenggara tidak boleh memanipulasi perolehan suara. Hal tersebut adalah poin penting dan mendasar yang harus menjadi perhatian semua penyelenggara, baik KPU maupun PPD. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 114 peserta mengikuti pelatihan dan sertifikasi awak angkutan barang yang berbahaya AMFT BBM Full Terminal di Merauke. JR Analis 1 Safety PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Muhammad Indra Nasri mengungkapkan, kegiatan pelatihan dan sertifikasi bagi awak mobil tangki bertujuan agar para awak mobil tangki dapat memahami cara mengemudi kendaraan secara defensif dan cara membawa barang berbahaya jenis bahan bakar yang baik dan benar. Muhammad Indra Nasri menegaskan, bagi masyarakat yang melihat adanya pelanggaran yang dilakukan awak mobil tangki, dapat melakukan pengaduan dan pelaporan di nomor call center 135. Dan aduan maupun laporan akan ditindaklanjuti berupa reward dan punishment terhadap oknum awak mobil tangki. Ya, di Merauke ini alhamdulillah diikuti oleh 114 orang AMT rencananya di 2 hari dalam bentuk 4 batch yang harapannya nanti teman-teman AMT ini akan diajarkan mengenai bagaimana cara mengemudi
kendaraan secara defensif dan juga bagaimana cara-cara membawa bahan-bahan berbahaya, terutama di sini kita membawa BBM ya Pak. Dan harapannya kita melaksanakan pelatihan ini untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang pertama, dan yang kedua juga mengurangi keluhan-keluhan mungkin yang ada di masyarakat apabila ada mengenai overspeeding ataupun ugal-ugalan dari awak mobil tangki. Harapannya nanti itu dapat dikurangi. Sementara itu, salah satu awak mobil tangki, Donisius Siripori, menyambut baik kegiatan pelatihan dan sertifikasi awak mobil tangki ini, di mana dirinya dapat memperoleh ilmu dan pemahaman tentang tata cara membawa mobil tangki yang aman dan safety. Donisius Siripori menjelaskan, selama ini ia bersama awak mobil tangki lainnya sering lalai menggunakan peralatan APD seperti helm. Namun dengan adanya kegiatan ini, maka ia akan memperbaiki penggunaan APD sebagaimana mestinya ketika membawa mobil tangki. Minta terima kasih sekali, karena saya bekerja di sini 13 OH kalau tidak salah, Pak. Baru pernah kami sosialisasi terakhir, Pak. Ini tertambah dengan kejaran-kejaran tangki. Saudara pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen William R. Manderi memimpin secara langsung upacara pelaksanaan pembukaan ujian sekolah tingkat SMA SMK tahun ajaran 2024 Kabupaten Kepulauan Yapen yang berlangsung di halaman wisata Mandala SMA Negeri 1 Seruit. Penjabat Bupati Kepulauan Yapen William Manderi dalam wawancara kepada awak media mengatakan, pelaksanaan ujian akhir sekolah tingkat SMA-SMK tahun ajaran 2024 ini dilakukan serentak secara nasional yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 hingga 23 Maret 2024. Untuk Kabupaten Kepulauan Yapen telah siap dan diikuti oleh 1.844 peserta didik yang tersebar di 24 sekolah sekabupaten Kepulauan Yapen. William Manderi juga mengatakan kepada seluruh peserta didik yang mengikuti pelaksanaan ujian akhir sekolah agar mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian akhir sekolah. William Manderi juga berterima kasih kepada para guru yang telah mendedikasikan dan mendidik peserta didik ini dengan baik sehingga hari ini mereka mengikuti ujian akhir. Peserta didik seharusnya mengaplikasikan ilmunya yang mereka dapat di sekolah. Pejabat Bupati Kepulauan Yapen William Manderi mengatakan, sebagai pemerintah mengharapkan agar semua peserta ujian dapat lulus 100% dengan hasil yang memuaskan. Pembukaan ujian tingkat SMA-SMK ini menandai sebuah momen penting dalam pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan yang mempersiapkan generasi muda untuk masa depan yang lebih baik. Harapan kami sebagai pemerintah daerah, apa yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru, Dewan Guru untuk mengajar anak-anak peserta didik kita ini, sehingga mereka mampu untuk mendapatkan apa yang selama ini mereka dapatkan dalam proses belajar, ini hari terakhir. Hari ini merupakan momentum penting dalam sejarah keberadaan Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dalam mengawal demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus sejarah bagi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor yang melakukan ibadah syukur bagi 5 distrik di Pulau Numfor. Demikian gambaran singkat sejarah Bawaslu Kabupaten, terlebih khusus keberadaan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor. Dalam sejarah keberadaan Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawal demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara khusus sejarah bagi Bawaslu Kabupaten, di mana pada tanggal 14 Februari 2024 di Pulau Numfor. Dan hal ini merupakan ungkapan syukur Bawaslu Biak Numfor sekaligus sebagai bahan evaluasi menuju pemilihan kepala daerah provinsi maupun kabupaten. Ya, terkait dengan kegiatan di siang hari ini merupakan bagian dari apresiasi Bawaslu terkait kegiatan pemilu kemarin. Dari pihak Numfor kita mengucap syukur karena dalam pelaksanaan pemilu melalui berbagai tahapan tidak ada kendala, sehingga dari hari ini kita mengucap syukur dan harapan kami Numfor ke depan untuk bisa mendapat satu dapil tersendiri
Dari kegiatan ini kami mengimbau kepada masyarakat Lumpur yang ada di luar kota supaya segera kembali ke Lumpur, kemudian secepat mungkin mengurus dokumen-dokumen kependudukan sehingga harapan kita untuk mencapai satu dapil bisa terpenuhi ketika pilpres yang mendatang. Sementara itu, Martin Luther Rumasep mengatakan dirinya sebagai pawas distrik Numfor Timur sangat mengharapkan masyarakat di Pulau Numfor tetap berkumpul sehingga pemilu yang akan datang Pulau Numfor menjadi daerah pemilihan sendiri. Dan dirinya memberikan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Biak Numfor yang melakukan ibadah syukur sekaligus melakukan evaluasi bagi kinerja Bawaslu tingkat distrik di Pulau Numfor. Kami tim Bawaslu Kabupaten Biak Numfor selanjutnya melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengawasan di tingkat ad hoc yang sudah berlangsung atau sudah kita lalui bersama, di mana hari ini kita di Kabupaten Biak Numfor melakukan evaluasi di 5 distrik yang ada di Pulau Numfor dari 19 distrik yang ada di Kabupaten Biak Numfor, di mana pada hari ini kami di distrik Numfor Timur, tepatnya di Kampung Kiyopuri di Sumatera Timur, menghadirkan Komisioner Panwaslu Distrik, Kepala Sekretariat, PKD, dan juga rekan-rekan PTPS yang sudah pernah tugas di 5 distrik ini, yaitu Distrik Numfor Timur, Distrik Kiyopuri, Distrik Priadori, Distrik Numfor Kerim, dan Distrik Numfor Barat untuk melaksanakan kegiatan akhir dalam hal ini kegiatan evaluasi. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Suryani pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia, menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua.
Pemuda asli Papua yang akrab dipanggil PJ. Ia adalah sosok pemuda inspiratif lulusan Australia yang memilih untuk kembali ke tanah kelahirannya dan terjun di dunia usaha UMKM. Jangan pernah memulai usaha hanya karena ada uang, tetapi lihatlah peluang yang ada. Peluang untuk melihat potensi dan memanfaatkannya dengan baik adalah kunci sukses dalam bisnis. Fokuslah pada bagaimana kita dapat membuat peluang menjadi kenyataan dan membuat bisnis kita berkembang. Usahakan untuk selalu melihat potensi dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Ingatlah bahwa sukses tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya modal, tetapi oleh kemampuan untuk melihat peluang dan memanfaatkannya dengan baik. Nama saya Peter Ginuni, Mkomdev, biasa dipanggil PC atau Kakak PC. Saya sehari-hari itu punya beberapa pekerjaan, begitu. Jadi sebagai pembawa acara, kemudian saya juga mengajar di salah satu lembaga yang bergerak di bidang sumber daya manusia. Saya mengajar di situ juga. Saya mengajar namanya Cross Cultural Study, jadi untuk mempersiapkan anak-anak Papua yang mau kuliah khususnya ke Australia untuk mengajar tentang Cross Cultural Study. Begitu, kemudian juga sekarang punya usaha wedding organizer dan juga kopi, punya kedai kopi namanya Kopits, begitu. Jadi hari-hari bekerja sebagai itu. Saya terakhir sekolah di Australia, lulus tahun 2020 dan pulang ke sini, kemudian langsung memulai usaha. Langsung memilih untuk terjun di dunia usaha karena kalau di dunia pekerjaan tidak susah, hanya saja sepertinya kalau di dunia usaha kita mulai dari di dunia pekerjaan biasa tuh mulai dari nol dan jenjang karirnya itu cukup lama, begitu. Sedangkan saya memilih untuk mending punya usaha sendiri supaya bisa membangun apa yang mau saya bangun, begitu. Kejeliannya melihat peluang serta pengalaman yang pernah ia dapat sebelumnya memotivasi dirinya untuk membuka usaha sepulang dari Australia. Wedding organizer dan kedai kopi dipilihnya untuk mengais rejeki. Beranilah untuk maju dan teruslah bergerak meski ada banyak hal yang menghambat. Karena keberanian yang besar adalah modal sukses yang terbesar. Jangan takut untuk mengambil risiko dan terus berjuang, karena semangatmu akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Sebenarnya hari itu memang motivasi terbesar itu saya sendiri. Jadi kayak pulang, terus saya sudah dari sebelum pulang ke sini memang saya sudah lihat-lihat peluang pasar toh. Ternyata menikah itu adalah tren. Begitu di banyak survei ekonomi di Indonesia tuh menikah sekarang itu di Indonesia itu dead trend. Terus lihat dari kayak populasi penduduk, anak-anak usia menikah ini lagi banyak. Lagi banyak sekali yang apa namanya memenuhi populasi. Jadi kayak kan yang nikah banyak, terus saya bisa nge-MC nikah, saya bisa apa bikin WO. Nah, terus kenapa saya tidak mulai? Begitu. Terus kalau misal pas yang di tahun 2020 itu kan juga memang banyak orang yang mau menikah. Ternyata tuh orang nikah di 2020 itu banyak. Di pandemi itu banyak. Kenapa? Karena harganya lebih sedikit. Maksudnya menikah dengan biaya yang lebih kecil karena undang orang sedikit, makan juga sedikit. Jadi sebenarnya waktu itu tuh peluangnya adalah orang justru banyak menikah dengan dibatasi sana sini. Jadi saya punya klien-klien yang menikah itu memang mereka bilang daripada nanti kalau sudah dibuka batasnya uang lebih apa, orang lebih banyak, uang lebih besar, mendingan dibatasi terus acaranya kecil. Nah, karena saya baru mulai, akhirnya saya mulai dari acara yang kecil-kecil.
Sosok PJ sebagai pemuda Papua yang penuh motivasi, keinginannya untuk maju dan berani tampil dengan memberikan hasil terbaiknya, membuat wedding organizer-nya banyak dipercaya untuk menghandle event-event pernikahan di tanah Papua. Ah, bukan yang ini, kue pengantin, lebih muda pengantin di sekitar Yolanda. Jadi alasan pertama kenapa saya dan pasangan memilih kakak PJ yang menolong kami berdua untuk mengorganisir kami dua punya pernikahan. Saya kira alasan pertama yaitu karena kami dua sama-sama sudah mengenal kakak PJ. Jadi ini pernikahan itu acara yang besar dan melibatkan banyak orang, jadi komunikasi itu sangat penting. Nah, dengan kakak PJ karena kami sudah kenal, jadi komunikasi itu jalan dengan sangat baik. Kakak PJ tetap berani, tetap semangat. Kakak PJ harus tahu kalau apa yang kakak PJ buat ini bukan untuk kakak PJ sendiri, tapi yang kakak PJ buat ini buat banyak anak muda Papua, gitu. Dengan kakak PJ kerja keras, kakak PJ bukan kerja keras untuk kakak PJ pebisnis, tapi kakak PJ kerja keras juga untuk menginspirasi banyak pebisnis muda Papua. Peluang akan selalu ada bagi mereka yang mau berusaha. Bahkan dari kegemaran pun bisa kita jadikan peluang untuk memulai sebuah usaha. Memang ini yang ada di saya punya sekitar gitu. Jadi kayak macam WO, hari-hari kan biasa MC pernikahan, terus apa namanya lihat, oh ternyata kalau WO saya sudah bisa kerjain sendiri. Terus punya tim, akhirnya langsung terjun. Karena memang dia adalah bagian yang hari-hari saya lakukan. Terus kemudian waktu masih sekolah juga saya suka kopi, terus kayak di Papua juga punya potensi kopi besar sekali begitu. Meskipun ada yang bilang, ah kalau buka kopi itu kan persaingannya apa namanya banyak begitu. Tapi kan kita masing-masing punya apa strategi bisnis masing-masing begitu. Jadi memang buka kopi bukan karena mau bersaing, tapi karena memang mau memunculkan brand baru. Kopi dan MV Project, kopi dan wedding organizer, berhasil ia padu padankan dengan snack dan jajanan khas Papua, sehingga PJ bisa memberikan servis terbaik bagi klien yang menggunakan jasa usahanya. Sebenarnya awal bikin apa WO itu tahun 2020 pas pandemi. Jadi karena waktu itu datang terus melihat ada peluang. Jadi sebenarnya bukan bikin usaha tuh bukan karena ada uang, tapi karena ada peluang begitu. Jadi pas lihat ada peluang, ada punya resources kayak networking juga ada, terus sudah biasa kerja di apa wedding jadi MC, jadi kayak sudah ngerti cara kerja di WO, akhirnya sudah mulai buka dari tahun 2020 dan puji Tuhan bisa berjalan sampai sekarang dan terus sampai sekarang berkembang. Sebenarnya karena ada peluang jadi dibuka. Kopi ini sebenarnya tuh kayak impian yang dari sekolah dulu. Dulu waktu masih kuliah suka ada, kalau di sini tuh biasa bilang tuh take away. Tapi kalau di Australia bilang itu grab and go, ambil dan pergi. Jadi karena ada satu tempat minum kopi, satu dia dekat lampu merah, itu dia serve cepat sekali. Jadi selama lampu merah, masih lampu merah orang ada antri tuh, kopi tuh dia serve cepat langsung jadi. Terus kayak, ih keren sekali di sini begitu. Jadi, akhirnya terinspirasi, terus saya mulai beli mesin dari sana, kumpul-kumpul uang, sambil kuliah sambil kerja kumpul uang, beli mesin, bawa pulang mesin pertama. Begitu. Jadi akhirnya itu sudah lama sampai pas di sementara buka WO, WO itu sudah jalan 1,5 tahun, baru kopi buka. Kalau untuk kopi sendiri, ini dia punya bahan-bahan itu beberapa bahan harus kita kirim dari Jawa. Tapi kalau untuk bahan dasar kopi, itu semua kita dari Yahukimo. Kita ambil dari Yahukimo, Papua. Jadi di Pegunungan Papua ini kopi banyak sekali. Kopi banyak sekali dan yang kita pilih dari Yahukimo.
berani. Itulah modal utama yang menjadi seorang pengusaha. Karena usaha yang baik, itu adalah usaha yang dijalankan. Kita tidak pernah tahu apakah usaha itu berhasil atau tidak sebelum kita memulainya. Usaha yang baik itu adalah usaha yang dimulai dan dioperasikan dan beroperasi, dijalankan begitu. Nah, orang banyak pikir kalau bikin usaha terus jalan saja. Yang pertama tuh kalau mau terjun sebagai seorang entrepreneur itu punya mental yang kuat, mental, mindset begitu. Jadi seperti kalau misalkan hari ini kita jualan, jualan itu kan tidak setiap hari laku banyak. Kadang satu pernah satu hari cuman jualan cuma 5.000. Satu hari dari pagi sampai malam gitu. Tapi besoknya misalkan ada pesanan 100 cup, ratusan cup keluar lagi begitu. Jadi harus punya mental kalau hari ini gagal, kadang orang pikir ah nanti besok kita coba lagi. Kalau di wirausaha tidak. Hari ini gagal, ingat kemarin saya pernah bisa. Berarti besok pasti bisa gitu. Jadi dia punya mindset itu kita balik. Kalau untuk tim memang itu karena saya sebelum berangkat sekolah itu memang sudah aktif di organisasi kepemudaan. Jadi memang teman-teman yang dulu adik-adik organisasi itu yang memang mereka punya kinerja sudah bagus, administrasinya bagus, terus komunikasi, terus anak-anak yang cekatan itu sudah ada. Jadi pas balik saya tinggal ajak Kakak Pice mau buka WO bisa bantu Kak. Terus anak-anak yang semangat sekali. Akhirnya sudah anak-anak kerja dengan segala keterbatasan di awal-awal, cuman memang teman-teman itu sudah terbiasa kerja dari zaman organisasi, jadi tidak terlalu menemukan harus bangun manusia yang baru gitu. Dia punya resiko adalah melihat kita pun anak-anak Papua sebenarnya. Jadi kenapa buka usaha juga karena kita pun anak-anak Papua nih. Kalau misalkan sekarang saya punya teman-teman banyak dari luar yang datang, kalau kita duduk di mall mereka tanya anak-anak Papua mana, kenapa tidak di mall. Tapi kalau kita pergi ke Jembatan Merah, kita lihat di pinggir-pinggir jalan kok lebih banyak begitu. Terus kayak banyak sekali lihat anak-anak Papua yang kenapa duduk saja, terus kita nih malam minggu kerja nih, begitu kayak warawiri kesana kemarin. Terus anak-anak tuh kayak duduk ketawa-ketawa, terus kayak cuman berdiri-berdiri, angkat-angkat ban di jalan, terus kayak macam, kenapa tidak kerja Begitu, jadi akhirnya, memang karena tidak ada kesempatan, makanya buka peluang buka di WO, akhirnya saya hire teman-teman juga untuk kerja, begitu. Misalkan ada teman-teman yang jago desain, tapi karena tidak punya wadah untuk pergi desain apa-apa, sudah saja untuk saya mau desain layout, misalkan bikin layout saja, bikin layout biasa sama layout 3D begitu. Anak-anak itu yang punya potensial tapi tidak punya ruang untuk kerja. Dan orang-orang di sini punya mindset kerja itu dapat uang, tapi dong tidak pikir kerja itu dapat pengalaman, dapat kesempatan, dapat jejaring. Itu tidak banyak orang pikir. Makanya teman-teman saya ajak untuk saya bayar tapi tidak besar, tapi saya kasih nanti kalau kita punya training kecil di dalam usaha, mereka ikut. Misalkan untuk pengaturan keuangan, terus dia punya personal development, kayak self-efficacy. Begitu, self-efficacy itu kayak macam, kok akui, kok punya diri, saya ini bisa ini. Nah itu tuh perlu untuk dibangun anak-anak. Jadinya bikin akhirnya teman-teman datang, kalau setiap kali ada wedding ya mereka yang bisa desain, mereka akan, saya mau desain A, B, C begini, saya mau konsep dekor begini, nanti mereka yang gambar. Baru kasih ke klien, kasih ke vendor, mereka tidak kerjakan. Kepeduliannya kepada tanah kelahirannya ia tunjukkan dengan memilih anak-anak Papua untuk diikutsertakan dan ditampilkan dalam event-event dan juga sebagai rekanan dalam pengembangan usahanya. Saya kerja dengan KPC itu dari tahun 2021. Jadi itu tahun awal kita mulai berdiri MV. Kalau MV sendiri itu KPC sudah mulai bangun dari 2020. Tapi kita mulai jalan dengan wedding pertama itu di 2021. Dan selama berjalan dengan KPC, puji Tuhan banyak hal yang saya dapat dan saya pelajari. Mulai dari cara saya untuk berkomunikasi dengan orang, bernegosiasi. Kemudian juga saya dapat banyak relasi setelah bergabung dengan MV Project. Dan juga saya belajar tentang disiplin. Kemudian saya belajar menjadi bagaimana mengatur acara dan juga memimpin suatu event. Ya pertamanya tuh rasa kayak tidak percaya diri gitu toh, kayak macam aduh Tom bisa kah tidak ya, kayak gitu. Karena Tom juga baru di macam bidang ini seperti itu. Cuman
karena kita kerja dengan KPC dan KPC itu adalah orang yang dia percaya gitu sama kita. Jadi kayak macam barang jalan tuh dia pasti percaya kita pasti bisa gitu. Jadi kita juga akhirnya memiliki rasa percaya diri dan kita jalan begitu. Akhirnya sampai sekarang puji Tuhan sudah berjalan 2 tahun barang jalan biasa. Dan saya juga ingin mau seperti dia, seperti begitu, karena saya menganggap bahwa kita memang punya goal, kita punya tujuan, tapi kalau kita tidak bikin apa-apa, ya tidak akan ada apa-apa yang terjadi juga. Nah, bagi saya, Kakak Pice selain dia, apa saya punya apa partner bisnis, dia juga menjadi seorang kakak yang memberikan banyak sekali teladan bagi saya, pelajaran-pelajaran tentunya, nilai-nilai, dan itu sangat-sangat memberikan manfaat sekali buat saya, untuk saya bisa maju, bertumbuh, dan berkembang. Itu makanya saya pun bangga sekali bisa berkontribusi, bisa bekerja bersama-sama dengan beliau, karena dia menjadi salah satu panutannya saya, begitu. Jangan takut untuk mencoba, karena usaha tidak akan datang tanpa perjuangan dan pengorbanan. Jadilah pionir dalam mengejar mimpimu dan jangan pernah meragukan kemampuanmu untuk mencapainya. Karena tidak ada kesuksesan tanpa mencoba. Lingkungan itu pengaruhnya krusial. Penting sekali. Saya juga orang yang pilih-pilih teman, pilih-pilih pergaul. Teman tidak pilih tapi pilih pergaulan. Saya sudah tidak bergaul dengan teman-teman yang notabene hanya hari-hari pergi nongkrong, pergi ke sana kemari, tidak. Tapi bagaimana saya punya teman-teman yang di sub-circle itu kecil. Yang kita bahas itu usaha, yang kita bahas untuk nanti investasi ke depan begitu. Kita karena kalau bicara soal investasi itu kan jangka panjang toh. Jadi apa yang sekarang masih kecil, kita tidak lihat dia punya kecil, tapi kita lihat bagaimana nanti dia bertumbuh suatu hari. Terus jadi pergaulan itu sangat penting begitu, karena kalau dengan siapa kita bergaul itu kan akan mempengaruhi bagaimana saya punya masa depan. Karena pergaulan itu bisa terima inputan, kemudian bisa terima kayak mereka punya kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan baik itu bisa terkontaminasi. Apalagi kayak kita yang punya budaya tidak enakan, teman ajak A ikut A begitu. Kalau saya tidak, ngapain? Tidak ada benefit buat saya, tidak ada hal yang baik buat saya, ngapain saya harus lama-lama di circle pertemanan begitu. Jadi memilih untuk keluar memang tidak mudah, tapi pengaruhnya itu untuk masa depan. Jadi pergaulan itu penting sekali. Saya punya satu tujuan besar yaitu pernah bisa bawa acara di depan presiden dan itu tuh sudah terwujud begitu. Nah, dan juga paham bahwa kayak misalkan berkat yang besar di depan, kayak bisa bicara di depan presiden itu kan bukan butuh skill yang sekarang. Jadi harus dikembangkan. Misalkan kalau kau mau pegang angkat air 10 liter, kau tidak mungkin pakai kekuatan 1 liter. Harus diasah lagi kemampuan. Jadi kita punya level ada di mana itu akan kita punya kapasitas akan menentukan tempo level ada di mana. Terus kalau saya pribadi juga kenapa saya bilang mulai saja dulu, karena kita mulai baru kita tahu saya bisa atau tidak. Kalau kau mulai kau tidak bisa, ya sudah mulai yang lain begitu. Kalau yang kau mulai dan kau lihat bisa silakan, tapi rata-rata kalau orang mulai usaha sih biasanya langsung bisa, tapi kuncinya mulai saja dulu. Terus kayak punya tujuan, kayak saya punya tujuan, kayak saya juga pengen punya satu hari di 10 tahun ke depan tuh saya pengen punya kayak tempat tinggal yang baik dengan saya punya keluarga, kemudian punya, apalagi kita orang Papua itu tidak bisa dipungkiri untuk kayak saling membantu, gotong royong. Kita punya kalau ada acara besar kita tidak mungkin tidak taruh begitu. Jadi itu menjadi keluarga juga menjadi salah satu dorongan buat saya untuk bisa berkembang begitu. Jadi apapun yang jadi susah itu biasanya disusahnya di pikiran, tapi kalau di pekerjaan biasanya lebih susah begitu, tapi bisa dikerjakan begitu. Jadi mulai saja dulu, karena kalau tom pikir susahnya terlalu banyak dengar inputan juga nanti tidak terlalu bagus. Jadi kita mulai dengan
apa yang ada dan apa yang kita bisa lakukan. Mulai saja, nanti tuh lama-lama berkembang. Mutiara hitam mungkin tidak seperti mutiara lainnya, tetapi justru karena itulah keunikannya. Terimalah diri sendiri dan jadilah mutiara hitam yang menjadi contoh bagi orang lain. Bahkan keberanian dan kepercayaan diri adalah kunci sukses dalam hidup. Kalau mutiara itu kan mahal ya, itu susah dicari. Itu hal yang berharga sekali. Jadi kalau bagi saya mutiara hitam ya dia apa punya itu apa ya nilainya tinggi, bernilai tinggi dan punya keunikan sendiri. Dan waktu orang dengar kata mutiara tuh orang langsung sudah punya ekspektasi, ini bagus. Dia punya nilai yang baik itu banyak sekali. Dia punya bagus, dia mahal, dia ada di tempat-tempat yang bagus, begitu. Dan mau jadi mutiara kan dibentuk juga tidak sebentar. Jadi mutiara hitam adalah Peter Ginuni. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia, menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua.
pemirsa dimanapun berada, senang sekali saya Anggia Aurora dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam Kabar dari Kampung. Kali ini saya kembali membawa kabar dari Kerong. Nah, di sini warga Kampung Sanggaria memiliki teknik baru dalam budidaya sapi. Karena proses pembuahan sapi dalam beranak pinak itu membutuhkan waktu yang lama. Sehingga dengan teknik yang baru yaitu inseminasi buatan atau kawin suntik, proses kawinnya tidak begitu lama. Nah, cara ini juga sangat menguntungkan bagi para peternak sapi. Ingin tahu lebih banyak? Mari ikuti saya. Pemirsa Kabar dari Kampung, perlu Anda ketahui apa itu inseminasi buatan atau IB yang merupakan salah satu teknologi dalam budidaya sapi potong untuk peningkatan populasi dan mutu genetik ternak. IB adalah memasukkan spermatozoa ke dalam alat kelamin hewan betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi agar hewan tersebut menjadi bunting tanpa adanya proses perkawinan alami. Peternak sapi yang berada di Kabupaten Kerom banyak menggunakan inseminasi buatan ini karena tergolong mudah dan menguntungkan bagi peternak sapi. Dengan teknologi yang baru ini, sudah banyak digunakan bagi setiap peternak sapi di seluruh Indonesia. Sektor peternakan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama sebagai penyedia pangan hewani. Daging sapi merupakan salah satu bahan pangan yang sangat penting dalam mencukupi kebutuhan protein hewani, serta merupakan komoditas ekonomi yang mempunyai nilai strategis. Selamat siang. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Matius. Wah, Pak, sapinya cantik-cantik dan sehat-sehat ya. Iya, kenapa? Sekarang ini, Bapak. Yang ini terus terang saja, Mbak, kawin suntik turunan Bali Super. Oh, jenisnya sapi apa ya, Pak, ini? Kalau ini super? Dikatakan saat limusin, Bu. Sapi limusin, Bu? Iya, cuma peranaan. Peranaan Bali Super. Sapinya ini usia berapa, Pak, sapinya sekarang? Umurnya, Bu? Iya. Kalau umurnya ini usia 6 tahun. Udah 6 tahun, iya, ya? Iya, punya anak 2, 3. Oh, kalau anak-anaknya ada di sini juga atau? Di jiwa, Bu, terus saja. Oh, tapi ibunya jiwa, masih tinggal satu itu. Oke. Kalau yang ini kira-kira sapi apa, Pak? Kalau ini Brahma, Bu. Sapi Brahma. Betina juga. Apa jantan, Bu? Ini sapi jantan. Heeh, jantan. Oh, kalau sapi Brahma dengan yang tadi ini bisa kawin. Ini juga kain suntik, Bu. Oh, waktu dulu. Iya. Ini usia apa umur 3 tahun 8 bulan yang ini. Oh, beda ya memang. Beda. Ini agak terlihat lebih muda. Mm-mm. Cuma memang ini satu ini semua ini galak semua, Bu, yang ini. Semuanya ya, karena mungkin juga. Kalau yang ini katanya masih kecil-kecil ya ini satunya. Iya, yang ini kecil satu ini. Yang ini karena masih kecil berarti masih belum pernah kawin ya berarti. Belum. Ini kan jantan, Bu. Ini jantan. Kalau yang ini betina. Betina. Jenisnya sapi Brahma atau sapi apa? Ini apa? Brahma. Ini Brahma. Nah, kalau Brahma kelihatannya memang beda ya? Iya, iya. Nah, kalau yang ini besar sekali ini, tangguh kelihatannya. Ini hasil Brahman.
Man itu kan lain. Oh, beda. Tapi Brahman ini? Iya. Ini udah... masih usia umur 5 tahun 2 bulan ini. Masih muda. Oh, masih muda. Jantan? Jantan. Oke. Nah, ini diam aja, Pak, sapinya. Kalau ini, kalau tidak salah, sudah 7 tahun ini, Bu. Tapi lebih besar sapi yang tadi nih. Masih iya, umur 5 besar. Tahun tapi masih. Cuma ini anu kelihatan apa kelihatan bagus ini kan tingginya dapat, panjangnya dapat. Terus leher itu sudah isi semua tadi. Bisa bagus kelihatannya. Kalau menentukan standar sapi yang bagus itu terlihat ciri-ciri fisiknya apa aja, Pak? Ciri-cirinya ya macam begini, Bu. Tanduknya? Nah, tanduknya panjang. Terus apa di pencet itu dagingnya besar, keras itu. Lalu ini kan sapinya banyak lalat, Pak. Kenapa dilalat? Lalat itu kan apa membunuhnya kan pakai itu, Bu, kapur ajaib itu. Kapur ajaib. Kapur ajaib itu tadi lupa di kandang sana. Biasanya tiap hari. Tiap hari saya kapur. Sapinya tadi sudah makan belum ya, Pak? Sudah. Jam 7 sudah makan. Ada habis makan. Nanti pukul 8:30 itu habis maka itu perutnya itu bisa. Lima tadi saya buka semua. Ikut kasih makan. Sudah sih, harusnya. Saya kasih makan. Matius merupakan salah seorang petani yang sudah cukup lama mengelola peternakan sapi dan berhasil merawat dan rutin memberikan makanan bagi sapi, serta menjaga agar sapi tetap dalam kondisi sehat dengan berat badan yang baik. Sapi yang dimiliki oleh Pak Matius ini juga merupakan hasil dari inseminasi buatan atau kawin suntik. Tujuan dan banyak keuntungan yang didapatkan dari inseminasi buatan ini ialah meningkatkan mutu genetik ternak, meningkatkan populasi ternak, mampu menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan, dan dapat mencegah terjadinya kawin sedara pada sapi betina sehingga dapat menghindari anakan yang cacat. Thank you.
Selain memberikan makan dan minum yang cukup, mengumpulkan makanan dan diberikan makan setiap jamnya harus diperhitungkan secara baik. Pemeliharaan sapi pun dapat dilakukan secara berbeda dengan berbagai macam teknik seperti sistem pemeliharaan sapi ranch yang merupakan model peternakan berupa padang penggembalaan dan perkandangan. Prosesnya begini Pak, ya. Kalau habis dikawin suntik, itu jarak 1 bulan kalau minta suntik lagi, itu harus dikawinkan lagi. Apa dikawinkan Pak? Ya 1 bulan kalau minta lagi harus dikawinkan. Kalau produksinya, kalau apa cara menggemukkan sapi, nyepatkan itu Pak. Itu terus terang saja kalau makan itu walaupun sedikit, cuma harus diutamakan habis Pak. Hanya tinggal kalau babat-babat hanya babat-babat terus. Kalau sampai di apa di atas ini tanah sedikit kan akhirnya kan ada sisa, Pak. Kalau sedikit segini misalkan terus dimakan habis itu kan bisa cepat gemuk. Apalagi kalau makannya rumput macam begini, Pak. Itu sama yang rumput yang ini, cepatan yang ini, Pak. Rumput ini main. Kalau makan, jam 7 mulai setar makan. Jam 8:30 itu habis, tapi tinggal apa ngunyah-ngunyah itu. Jadi menggerus di dalam perut ini. Tidak. Cuma kalau umpamanya apa merawat sapi, Pak. Kalau selain saya, terus terang saja. Kalau hanya ngasih makan, ya besok kapan bisa berkembang. Contohnya ini, 3 bulan ini waktu kemarin, tinggal tulang Pak, betul. Tanya ini semua orang-orang, itu di Jarso itu. Terus saya rawat selama 3 bulan, mudah-mudahan lah ini ada perkembangan. Saya dikasih mandat bos, terus bisa berkembang, kan gitu. Terus kalau makan, terus 6 ekor ini, 2 dorongan Pak. Misalkan 2 dorongan itu, apa gerobak itu sampai begini, apa lihat di depan itu sampai begini Pak, sambil jalan itu. Gitu. Terus sore 2 dorongan. Sore jam 4 itu harus mulai makan. Jadi jam 4, jam 5, jam 6 itu selesai, tapi mulai tidur sambil kunyah-kunyah lagi. Pelaksanaan kegiatan inseminasi buatan atau IB merupakan salah satu upaya penerapan teknologi yang tepat dan merupakan pilihan utama untuk peningkatan mutu genetik ternak. We'll be right back.
melalui kegiatan inseminasi buatan inilah, penyebaran bibit unggul ternak sapi dapat dilakukan dengan murah, mudah, dan cepat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan para ternak. Di tahun 2020, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mencanangkan kegiatan Sikomandan yang merupakan program andalan yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi. Pilihan terhadap sapi disebabkan karena daging sapi sebagai salah satu sumber protein yang sangat disukai masyarakat. Selain itu, sapi merupakan ternak peliharaan yang diusahakan oleh petani dalam skala kecil sebagai usaha sambilan atau disebut dengan peternakan rakyat. Sistem peternakan rakyat sebagai usaha yang terintegrasi dalam sistem usaha tani di Kabupaten Kerom mampu menjadi penopang ekonomi keluarga. Sapi dari Kabupaten Kerom pun sudah beberapa kali dibeli oleh Presiden Republik Indonesia dikarenakan sapi tersebut merupakan sapi unggul dengan bobot sapi paling besar 1.116 kg atau 1 ton lebih 116 kg dengan nilai jual Rp80 juta. Peranan penting sebagai petugas inseminator wilayah Arso Kabupaten Kerom Herianto yang selama kurang lebih 30 tahun mengabdi sudah dibekali bagaimana melaksanakan protap inseminasi buatan. Baik, perkenalkan nama saya Herianto. Saya petugas inseminator wilayah Arso 1, Arso 7, dan 6, Distrik Arso Barat di Kabupaten Kerom. Ya, baik, terima kasih. Mungkin perlu saya sampaikan sedikit ke belakang terkait dengan kenapa inseminasi buatan ini harus ada. Jadi bahwa secara nasional kemampuan kita untuk bersuasembada daging itu adalah baru sekitar 70%. Jadi 30% harus masih diimpor. Dengan latar belakang tersebut tentunya perlu dilakukan percepatan-percepatan untuk mencapai itu. Jadi salah satu program yang dicetuskan pemerintah itu adalah melalui kegiatan Sikomandan, yaitu sapi komoditas andalan negeri, yang salah satunya untuk melakukan percepatan itu adalah dengan melakukan introduksi kawin suntik
Nah, kenapa harus kawin suntik? Karena dengan kawin suntik ini di samping untuk memperbaiki mutu genetik ternak, jadi pemanfaatan bibit yang unggul itu bisa dimaksimalkan. Jadi lebih efisien dan bersifat masif dengan keunggulan-keunggulannya, antara lain tadi dengan untuk memperbaiki mutu genetik kalau sesuai dengan tujuan. Tentunya kalau terkait dengan sapi potong ya tentunya akan menghasilkan turunan-turunan sapi dengan produktivitas pertambahan berat badan tercapai dengan lebih maksimal. Begitu juga untuk sapi perah dan sebagainya. Karena di samping keunggulan-keunggulan tentunya bicara teknologi itu pasti ada sisi-sisi negatifnya. Namun dengan apa ya, yang terutama karena ini teknologi baru, tentunya untuk sampai ke masyarakat itu perlu dilakukan dengan sosialisasi, kemudian juga perlu kesiapan-kesiapan dari petugas pelaksana. Kemudian karena untuk teknologi IB ini kan menggunakan juga sapi-sapi dari bangsa crossing ya, jadi dari breed lain. Tentunya dengan itu makanya di dalam pelaksanaannya harus betul-betul mempertimbangkan faktor-faktor yang jangan sampai terjadi nanti biasanya kesulitan di dalam melahirkan. Karena crossing, kalau untuk yang tidak cross itu sebetulnya tidak ada masalah. Nah tentunya petugas-petugas telah dibekali dengan ilmu, dengan pengetahuan bagaimana melaksanakan protap insemani buatan dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan hasil yang maksimal, yang tidak merugikan peternak. Karena kalau tanpa melaksanakan protap dengan baik ya sisi-sisi negatifnya ada. Dan walaupun sebetulnya kalau dengan kawin suntik sebetulnya di samping tadi perbaikan mutu genetik, pemanfaatan bibit unggul dengan lebih masif karena kita tidak perlu mendatangkan pejantan dalam bentuk sapi, tapi cukup spermanya saja untuk didistribusikan secara nasional itu lebih murah, lebih efisien dan massal tadi. Dan di samping itu bisa menghindari salah satu penularan penyakit ini ya, penyakit keguguran pada sapi. Karena bukan sapi dengan sapi, tapi antara peralatan IB yang kita ini. Petugas yang melaksanakan, jadi tidak kontak langsung. Jadi penyakit-penyakit reproduksi yang bisa ditularkan melalui kontak langsung itu akan terhindarkan. Saya baru dari tahun 92. Dukungan dari pemerintah yang dilakukan oleh kepala kampung mempunyai peranan penting dalam menunjang keberhasilan bagi peternak sapi, sehingga keunggulan sapi pun dapat dipertahankan. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih atas hadirnya media TVRI Komo Satu Bangsa yang meliput kegiatan seputaran peternakan sapi yang ada di Kampung Sanggaria Arso 1, khususnya bahwa peternakan sapi yang ada di Arso 1 dalam hal ini yang langsung dirawat oleh warga Kampung Sanggaria cukup meningkat dengan baik. Apalagi adanya bulan-bulan yang akan datang, khususnya bulan depan, yang permintaan untuk sapi kurban dalam kebutuhan di bulan haji cukup banyak. Oleh sebab itu, ke depan di tahun-tahun yang akan datang, untuk peternakan sapi yang ada di Kampung Sanggaria saat ini
perlu ditingkatkan. Dan juga kami menghimbau atau memohon kepada dinas terkait, dalam hal ini dinas peternakan yang ada di Kabupaten Kerom, senantiasa boleh bergandengan tangan mendukung peternak sapi yang ada di Kampung Sanggaria, khususnya dalam segi kesehatan, karena mengingat media-media yang ada di Indonesia terkait dengan penyakit sapi, baik penyakit kuku maupun penyakit-penyakit yang ada di tubuh sapi itu semakin banyak. Tetapi itu kami mohon didampingi secara langsung dari dokter hewan yang ada di Kabupaten Kerom, sehingga peningkatan kesehatan peternak sapi yang ada di Kampung Sanggaria ini cukup baik untuk menopang kebutuhan baik konsumsi daging maupun kurban untuk di wilayah Jayapura dan sekitarnya, itu mampu untuk menjawab setiap kebutuhan yang ada di Kota Jayapura maupun dan sekitarnya. Pemirsa, luar biasa sekali bukan? Sapi hasil inseminasi buatan dari Kampung Sanggaria Kerom berhasil dipilih menjadi sapi kurban oleh Presiden sebanyak 4 kali. Tandanya, teknologi baru juga membawa perubahan yang baik untuk kampung. Nah, pemirsa, demikian kabar dari kampung edisi kali ini. Saya Anggia Aurora, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Dari Kampung Sanggaria Kerom, nantikan kabar dari kampung edisi berikutnya. Sampai jumpa! Memperhatikan apa komentar orang, namun yang diharapkan hanya redho dari Allah yang Maha Penyayang. Maka pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ciri yang pertama ini kita memilikinya? Tidak peduli omongan orang, karena kita berharap redho dari Allah yang Maha Penyayang. Maka ketika kita mendapatkan ciri yang pertama, mudah-mudahan ikhlas kita terjaga. Lantas apa yang kedua? Yang kedua, ketika kita meniatkan seluruhnya untuk Allah, tentunya balasannya dari Allah saja. Kita tidak peduli dengan balasan manusia, apakah sesuai dengan harapan yang kita mau. Tetapi kadang-kadang ketika kita tidak mengharapkan balasan dari manusia, Allah mengirim seseorang untuk membalas kebaikan kita. Maka saat kita ingin melakukan amal soleh, jangan pernah berpikir untuk manusia. Mengapa banyak manusia yang kecewa? Karena berharap balasannya dari manusia. Sementara kalau manusia yang berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dalam hidupnya dia tidak akan pernah merasakan kekecewaan. Namun karena kita manusia biasa, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang tidak kecewa, tergantung niat kita masing-masing. Maka saat kita ingin bahagia dalam kehidupan kita, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri ikhlas yang kedua.
Apa yang ketiga? Yang ketiga mengharapkan balasan di hari kiamat nanti. Kadang-kadang kebaikan kita tidak dibalas oleh Allah di dunia, karena Allah ingin memberikannya di hari kiamat. Kita telah berbuat baik kepada banyak manusia, kepada saudara, kepada sahabat, tetapi kadang-kadang semua yang sudah kita persembahkan, yang kita berikan kepada mereka, tidak kita rasakan balasan dari mereka. Mengapa?